Ya Tuhan, kenapa Ibu meninggalkan secepat ini? Aku tidak terima kalau ibuku tidak ada lagi. Aduh, Ibu, mama kamu meninggal, Ibu. Aduh, ibuku udah 2 tahun sakit, menderita. Sekarang Ibu ninggalin aku. Aku tidak mau di sini meninggalkan kuburan ibuku. Aduh, aku gak mau kehilangan ibu. Kenapa ibu secepat ini meninggalin aku? Aduh, aku udah tidak punya siapa lagi. Kenapa ibu secepat ini ninggalin aku, Bu? Ibu tersayang. Jangan sekarang. Dan kami kehilangan babi. Oh, kenapa kamu pun nangis, Bu? Kenapa kamu di sini sendirian, Po? Kenapa ada kuburan juga di sini? Ya, kenapa ada kuburan di sini? Aduh, ini ibuku Jordi sudah tidak ada lagi. Apa? Ibumu sudah tidak ada lagi? Aduh, bagaimana ceritanya, Po? Ibu kamu cepat begini meninggal. Po, sekarang kan bapak kamu udah meninggal. Sekarang ibu kamu udah meninggal juga. Aduh, kasian banget kamu, Po. Aduh, Jordi, aku udah dari kemarin di sini, Jordi. Aku gak mau kehilangan ibuku. Aku gak mau pulang dari ibuku. Tenang ya, Po. Kamu jangan nangis di sini. Ntar ibu kamu nggak tenang di sana. Nah, teman-teman di rumah, kasian banget ya si Sopo. Jadi ikut sedih nih. Dan sekarang ibunya meninggal. Karena aku dengar ibunya si Sopo udah sakit parah. Dan sekarang udah meninggal dan bapaknya juga udah nggak ada. Kasian banget ya si Sopo ya. Tuh, teman-teman di rumah, mohon doanya ya. Sekarang si Sopo jadi anak yatim piatu. Aduh Jordi, aku udah 2 tahun lalu nemenin ibuku yang sakit. Sekarang ibuku udah meninggal, udah tiada. Aku gak bisa beliin obat, makanya ibu sekarang tiada ada. Gimana ini? Aduh, yang sabar ya kamu, Sopo. Aku jadi ikut sedih. Aduh Nita, Jordi, mending kalian pergi aja. Aku nggak mau kehilangan ibuku. Aku pokoknya mau nemenin ibuku di sini. Kalian pergi aja dari sini. Aku kasihan sama ibuku di sini. Apa kamu nggak takut sendirian di sini, Po? Apalagi di sini ada kuburan, Po? Aku nggak takut apapun selama aku sama ibuku. Kasihan banget kamu, Po. Apalagi ini udah mau malam. Kita lebih baik pulang aja. Kalau kalian mau pulang, pulang aja. Aku biar aja sendirian di sini. Aduh Po, apalagi di sini tempatnya agak serem Po. Di sini sering warga-warga bilang ada bus berhantu. Kalau bus berhantunya itu berhenti, turunin hantu. Ya, benar sekali itu Po. Apa tadi kata si Jordi? Di sini itu ada bus berhantu yang sering lewat. Aku nggak takut sama apapun. Kalau sering-sering ada bus berhantu lewat di sini, ngapain kalian ke sini? Nyasar ke sini, Po. Pas aku nyasar ke sini lewat sini, aku enggak nyangka ketemu kamu, Po, dan kuburan ibu kamu. Beneran aku enggak nyangka. Hah? Aduh, kok aku kayak dengar ada suara berkendara yang lewat sih? Ya benar dah. Seperti ada suara kendaraan yang lewat. Kalian jangan ngada-ngada aja deh. Itu apaan itu? Iya benar. Apa? Woi! Jordi! Ngapain kamu, woi? Ngapain kamu injak kuburan Bu ibuku? Maaf, Bu. Aku enggak lihat, Bu. Kamu ini. Kamu ini. Jordi! Kamu ini. Aduh, lepasin aku, Bu. Pokoknya aku enggak mau lepasin kamu. Sampai di sini. Aku mau lepasin kamu sekarang. Mau lepasin aku, Bu. Aku mau lepasin kamu. Cepetan Jordi. Aduh. Terus kuburan ibuku gimana ini? Aduh, ntar aja kita hitungin itu. Sekarang kita kabur aja dulu. Aduh. Kuburan aku gimana ini, Jordi? Cepetan Jordi. Kita ke warung Bu Murni aja dulu.